Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan Cah Andalan di sini ya. Pada kesempatan kali ini Cah Andalan mau berbagi tentang cara menyetel collab Mitsubishi PS100 ya, Pak. Jadi ini di bagian sendercup ya, Pak. Banyak, Cuk. Panas. Ada Temlar. Temlar bentuknya seperti ini. Jadi ini pelatuan ya, Pak. Iki sulingan ya, Pak De. Sulingan, bagaimana sulingan? Oh iya, sulingan atau stick Temlar ya. Dan ini velgnya yang ada per-pernya. Tentunya satu silinder atau satu seher. Ada dua velg ya, velg in dan out. Cuman lupa tadi. Pastel yang untuk buangnya 30. Out atau buang valve out 30 ya. Dengan 0,30. Kalau yang masuk ya 25, 20 sampai 25. 20 sampai 25 kalau masuknya in. Outnya 30. Nyata kelonggaran. Saudara. Katup filler nih, oh deh, apa? Ki filler iki jeneng apa? Klepe jengah. Mun nek sing jadi ini harus posisi topnya los ya. Ini seker satu ya, Pak Dio. Oh iya. Pokoknya seker satu los ya, setele and out semono kuwi ya. Ini 0,20 sampai 0,25 yang love in ya, yang out kita pakai 0,30. Putar lagi, guys. Beralih ke seher yang kedua. Ini kita cari posisi 0 stop atau loss ya. Kedua pelatuan dari Temlar ini loss ke atas top 3. Top 3. Oh, bali. Woi. Bandang. Bandang. Bali. Bali. Oh, bali. Boleh. Hop. Beleng jadi di bawah. Ini nano bisa. Karena satu malu kok. Sebelum. Tolong. Anaknya apa? Remen deh. Jadi ketika kita menyetel valve harus posisi top dalam keadaan loss ya, kedua Temlar ini tidak menekan ataupun salah satunya tidak menekan atau salah satunya tidak menganga ya. Jadi posisi loss, tidak menekan valve-nya atau klep ya. Ternyata tadi lumpur baut yang buat setelan Temlar-nya. Kita ganti yang baru ini. Biar setelahnya pas, tidak berubah ya, biar lama. Oh, 20,20 ini in masuk ya. Puter Anas.
Ini si jitelu loro papat deh lompatan itu 3-4-2 eh 1-3-4-2 oh iya 1-3-4-2 jadi itu mengikuti lekuk krukas ya seperti itu guys. Tinggal ya sedikit-sedikit masih inget lah pelajaran dulu. Ini pernah magang di sini guys, saya di bengkel Pak Suraji ini tahun-tahun. Yang bau rekso guys. Yang bau rekso. Ya, dulu ya sama Pak Deandi ini tiap hari. Empat silinder ya. Empat silinder. 400 PS. PS itu horsepower ya. Jadi kekuatannya 100 kuda guys. 100 jaran, 100 jaran. Bayang no nak jaran 100 narik kereta dokar. Nying ya. Jaran goyang. Lumpur nih Pak De, ganti baut setelan item lah. Montor. Jero rasa jika 12 ring pas. Batanya 1-3-4-2 ya topnya ya. Jadi top pertama itu seher satu yang di setel. Ya karena tempatnya sempit jadi harus ditekan mur setel yang mantap 4 ya. Ya selesai sudah dan kita tutup karter tutup tenar ya. Ini masuk ya cup silinder atas cup silinder cup ya. Demikian tadi sedikit share tentang cara bagaimana menyetel valve untuk kaitannya dengan kompresi ya. Kompresi di ruang pembakaran biar mobilnya bertenaga. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses berlebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.